Kapten pasukan PJ City. Antara pemain yang menyerlah untuk pasukan PJ City. Mahali cantik dalam kawasan bahaya, tandukan pelan cantik daripada Dernock yang membuka panggung dalam saingan pada malam ini. Kepala emas Dernock yang menjadi pemisah. Kita lihat bagaimana ulang tayang tandukan melonjak tinggi Dernock dan Kevin Mendoza tertewas. Sentuhan majis kepala daripada Dernock kecundang Kevin Mendoza dan jaring bergegar di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Jadi ini adalah jaringan ke-10 Dernock dalam saingan Liga Super 2022.